kata nak bayar. Tapi bila kita tuntut, dia pula maki kita. Eh lah, kau RM100 pun nak berkira. Terhormat tak semestinya dari segi keturunan. Mungkin anda dihormati kerana keturunan anda mulia. Tetapi lebih banyak berlaku adalah orang lebih memandang mulia anda bukan kerana keturunan. Orang lebih memandang mulia anda kerana nilai yang anda pegang. You create the value. Value creation. Saya bagi contoh. Kertas putih kan? Ini pun kertas kan? Antara dua kertas ini mana kamu pilih? Yang kanan ke yang kiri? Kenapa yang ini dan bukan yang ini? Dua-dua pun kertas je. Okay. Saya dah lipat dan tak tahu lah macam nak buka. Tak. Nanti koyak pula. Okay. Sekarang dah jadi macam ni. Yang ni dengan yang ni. Yang ni masih okay lagi? Cantik lagi ni? Masih kiri? Kanan dengan kiri. Apalah korang ni, besil lah ni. Kenapa masih ambil yang kiri dan bukan kanan? Asalnya yang anda kejar-kejar nak ambil yang ini, dia juga adalah daripada kertas putih yang tak ada nilai. Tetapi dia bernilai kerana diletakkan nilai kat situ. Jikalau nilai ini, saya letakkan nilai ini dibandingkan dengan yang ini, dua-duanya daripada kertas yang sama. Kamu nak kanan ke nak kiri? Logik. Sebab apa? Walaupun telah direnyuk-renyuk, walaupun telah dipijak, nilainya tak hilang. Sama juga dengan anda. Apa nilai anda? Kalau nilai anda sekadar saya daripada keturunan yang mulia, betullah, yang mulianya bapa engkau bukan engkau. Yang kayanya bapa engkau bukan engkau, engkau bawa Mercedes tak ada kena mengena engkau. Mercedes tu pun bapa punya. You have not shown me anything that you can do. Nilai, apa nilai kamu? You yang akan letak daripada ni berapa? Kamu nak letak 1 bilion? That is your nilai. Tetapi you bukan claim. Dia bukan adalah perceived value. Dia mesti real value. Gold value is a real value. Ini adalah fiat money. No value. Dia adalah atas angin. Orang yang memiliki ini dengan dibandingkan dengan emas, siapa lebih bernilai? Yang ada emas. Selain daripada keturunan yang mulia, dia kena ada juga nilai diri dia. What is your value? Jika kalau kamu sanggup jual prinsip kamu hanya kerana ditawarkan 1,000, maka bila datang tawaran 10,000, kamu juga akan lebih rela menjual nilai. Dan jika kalau ada kawan yang sanggup menjual informasi, menjual rahsia anda hanya kerana dia belanja makan minum Starbucks RM20, maka anda tahu nilai persahabatan anda itu RM20. Jika kalau ada kawan pinjam RM100, kata nak bayar, tapi bila kita tuntut, dia pula maki kita. Eh lah, kau RM100 pun nak berkira. Maka tahu nilai kawan kamu itu RM100 saja, nothing more, nothing less. That is your value. أنت وهاب العطاء.